Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kakak Tata di Kata Edu Channel. Pada hari ini kita berada dalam acara penyambutan kedatangan Bapak Bupati Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka bakti Siliwangi Manunggal Satetasa Riksa di Desa Majasari. Tapi sebelumnya, demi kemajuan channel kafe, jangan lupa like, share, dan subscribe serta klik tombol lonceng apabila video ini merasa bermanfaat. Kita lihat video yang berikut ini. Sekarang itu Pak, setiap tingkatan pemerintah hari ini berusaha untuk mempertahankan fiskalnya. Setiap pemerintah berusaha mempertahankan diri sendiri. Kalau mempertahankan diri sendiri, kabupaten begitu kira-kira, nah ini desa ini. Karena di antara pemerintahan yang paling dihancurkan itu karena ketika oleh COVID ini. Nah, oleh COVID juga dihancurkan itu desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa tersesat, Desa Majasari, Kecamatan Cinia, Kabupaten Tasikmalaya, di wilayah Kodim Tomang 12 Tasikmalaya, dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat serta salam semoga Allah senantiasa melimpahkan kejujungan pemerintah. Yang mungkin tidak ada, saya dapat sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan lindungan kesehatan sehingga dapat berkumpul di gor yang cukup megah di suatu desa. Adalah suatu kebanggaan bagi saya selaku pemain Kodim bisa hadir di sini. Terlebih lagi pada hari ini kita menerima kehadiran Bapak Bupati Tasikmalaya yang di sela-sela kesibukannya bisa dapat hadir. Jadi dua hari ini Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati ini punya Kodim dua hari ini.
kemarin kegiatan dengan Bapak Kada, beliau menyempatkan waktu, hari ini juga beliau juga menyempatkan waktu pada kegiatan kebutuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang berkenan hadir pada hari ini. Ini tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi saya pun, ya kita semua ini berterima kasih kepada Pak Bupati. Hanya perpanjangan tangannya kita lewat Nadiem dan Pak Bu, dan Pak Bu apa kebutuhannya, kita buat kegiatan seperti itu. Jadi ruang-ruang kegiatan kami yang mungkin bisa disinergikan, inilah mungkin ruang yang bisa diberikan kepada pemerintah daerah, kepada kami sebagai fasilitator, kepada pembangunan tingkat desa, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang betul-betul sangat dibutuhkan ini bisa terrealisasi melalui program ini, sehingga adanya feedback dari bawah ini sangat bermanfaat, sehingga apa yang kita kerjakan pada kegiatan Bakti Siliwangi Manunggal Satana Tariksa ini bisa betul-betul bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Jadi ada udara sih berita. Jadi ini lokasi biasa sekali ini menurut saya kuat, agak mudah terjangkau kalau berarti. Soalnya biasanya kalau menurut ini selalu di mobil daerah-daerah yang Cikupa, Hulu Jaya. Mohon izin didampingi oleh Komandan Kodim. Siap. 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 Nonam 12 Komunitasi Pasabes serta seluruh jajarannya serta Ibu Ketua Persib, alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu. Dan saya hormati teman-teman forum komunikasi pimpinan daerah dalam hal ini logistika Pak Camat, Pak Danrani, juga Pak Kapolsek atas nama perwakilan Kapolresta, terima kasih Pak Kadis. Ini dua Kadis hadir semua nih Pak, alhamdulillah. Pak Kadis baru, saya perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah Kadis baru Pak Yayat ini Pak. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ngurus segala macam urusan desa kira-kira. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Yayat, Pak Kadis di, Pak Iin, serta teman-teman sekalian yang hadir, para ajengan, para kiai, para pimpinan pondok, para muslimah, organisasi perempuan lain di kecamatan di Jawa Tengah, juga ketua PKK dan organisasi di tingkat desa Majasari, demikian tadi video singkat yang bisa kakek persembahkan. Jangan lupa like, share, subscribe, serta klik tombol loncengnya apabila video ini merasa bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, insya Allah akan kakek usahakan untuk lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.